Ya, ini dari pentil sepeda ya. Selanjutnya kita lubangin yang tadi ya kita sudah tandai. Oke, pakai pisau yang ujungnya tajam. Usahakan nanti pas waktu melubangi cirgen ini agak tinggi ke atas, paling tidak 1 jengkal. Jadi nanti kalau minyak campur air, dia airnya di bawah. Soalnya kita bikin ring ini dari karet ban ban dalam motor, buat ring di sini masuk ke lubang nanti jadi ring biar tidak ada kebocoran minyak. Seperti ini. Oke, selanjutnya ya. Oke, ini saja. Selanjutnya ujung sisi kawat satunya, ujung kawat satunya kita masukkan ke lubang cirgen. Jangan lupa agak tekuk sedikit. Ya, tekuk sedikit seperti ini. Oke. Baru kita masukkan ke lubang cirgen. Kita melewatkan ke lubang yang tadi kita lubangi. Oke, seperti itu. Lalu kita tinggal tarik.
Oke, sudah jadi. Sudah siap untuk diisi minyak solar. Itu minyaknya seperti ini.